kamu itu sekarang sudah menjadi satu sama saya. Kamu menjadi satu yang artinya saya di atas, kamu di bawah. Maksudnya saya atasan, kamu bawahan. Kamu kenapa? Jangan ya, kamu aduh, jangan netting. Nama kamu kok Vira? Vira? Balikannya Raffi. Namanya Vira dibalik Raffi. Raffi dibalik Vira. Raffi rindu akan Vira. Ini banyak masyarakat yang melaporkan kepada kita ya, kehilangan-kehilangan itu. Banyak banget, Pak. Ya, tapi saya cuma bilang banyak oknum-oknum. Tapi kalau menurut saya, apa bedanya kamu sama oknum? Apa tuh? Kalau oknum itu, yang namanya oknum itu kan kalau kita ngobrol-ngobrol bisa damai. Ya. Kalau kamu ngobrol-ngobrol bisa sayang. Ya. Ini aja. Kamu tulis tugas laporan orang-orang yang kehilangan. Saya juga mau tulis laporan buat orang tua kamu. Aku mau bikin laporan sama orang tua kamu karena aku serius mencintai kamu. Nih, kamu lihat ada berita-berita yang katanya memang banyak pencurian-pencurian yang sangat menarik perhatian. Iya, Bapak. Kalau gitu kita lihat, ini dia satu cerita tentang pencurian. Nah, boleh kamu baca nggak? Mana nih? Karena aku cuma bisa baca hati kamu, aku nggak bisa baca. Aksi pria 32 tahun mencuri perhatian. Bongkar genteng tetangga karena cintanya ditolak. Bapak, kamu pernah ditolak nggak? Nggak pernah sih, A. Kamu nggak pernah? Iya. Tapi kamu pernah nolak? Pernah. Tapi kalau Bapak nggak akan aku tolak kok. Cocok kan, cocok ya. Ini acara bagus. Lapor bos. Bagus deh. Coba ada artikel lagi nggak? Sayang, sayang. Vira. Iya sayang, ini sayang. Ya. Seorang wanita mencuri perhatian tidur di bawah pohon toge karena mergokin pacarnya selingkuh dengan cewek lain. Gimana ini? Ini ada-ada aja seorang wanita mencuri perhatian tidur di bawah pohon toge. Sejak kapan toge jadi pohon? Toge itu kan toge, tapi gini apa? Kalau aku seandainya suatu hari menikah sama kamu, aku pasti banyak makan toge. Toge aja ya. Supaya subuh. Ada berita lagi nggak? Apa nih? Lapor bos. Ada berita lagi nggak? Ada berita lagi nih Pak. Coba lihat lagi. Ada berita apa lagi? Ada berita lagi Pak. Ini unik banget. Ya. Diajak ngomong kok ketawa-ketawa sih. Ya. Ya. Ibu kenapa? Ya, tenang. Ibu tenang dulu. Ya, ibu tenang dulu. Selama ibu tunggu di dalam sel aja dulu ya. Penjara dong ini Pak. Ya, silakan duduk. Siap, mohon maaf. Ya. Sersan Ruben. Kendaraannya boleh parkir di luar. Ketawa nangis kok kendaraan. Oh, maaf, saya tidak melihat. Silakan pulang. Jangan jahat-jahat dong, Bapak. Silakan duduk. Ini ada apa? Di sini, ini, silakan. Saya lihat wajah ibu ini ada masalah ya. Iya. Ini kenapa masalahnya ini? Lamper. Lo ya benar dong. Apapun itu kan juga termasuk masalah. Iya. Laper lo. Iya, tapi kan tuh lihat ibu mak ngegayem terus. Mabu. Gak namanya kan orang lagi panik kan wajar. Iya. Tuh terlihat kan Pak. Dia
Boleh silakan cerita, Bu. Enggak, silakan di... Ceritakan, Ibu. Fira, kamu ya. Boleh saya panggil. Enggak usah di sini. Fira kan mau nyatet. Mau nyatet apa? Ini dia, catet tapi, Fira. Tapi Fira mau deket-deket sama Bapak. Enggak usah. Biasakan lo. Bu, ya apa kejadiannya? Dia emang kalau belum makan, Pak, nggak bisa keluar ceritanya. Ini mah cuman ring. Makan lagi. Di Trans TV padahal nasi bok banyak deh tadi. Ibu. Kembali. Wah, Pak. Nggak bisa, Bu. Ibu ini mau cerita. Ya, kalau lagi cari anaknya yang hilang. Iya. Oh. Anak satu-satunya. Oke, Bu, sabar, sabar. Saya boleh, iya, sabar. Dia lahir dari belakang. Dari punggung, Pak. Enggak, maksudnya dia lahir dari belakang itu di rumah sakit lewat pintu belakang. Iya. Tapi gini, Bu, biasanya, Bu, kalau memang anak ibu hilang, kalau saya lihat dari wajah ibu, ibu makan nggak anaknya? Atau gimana? Takutnya ibu cemilin anaknya hilang. Anak dicemilin. Saya nanya sama ibu. Nggak, takutnya hilang kan. Kemarin-kemarin juga ada yang laporan, nggak tahu anaknya ada di sini. Ibu cek dulu. Takutnya anaknya di mana, kan? Ciri-ciri anak saya, Pak. Kembali. Bu, terbalik loh, Bu. Gini loh, Bu. Nah. Coba mana? Ini sih, Raffi. Ah, ini. Oh, ini. Ini Bu, anaknya. Kayak biji ketumbar ya, Bu? Anak itu. Sebetulnya, saya itu ikhlas kehilangan anak saya. Gak ikhlas, Bu. Di mana-mana. Kalau ikhlas, kenapa ibu lapor? Tapi apa, Bu? Ciri-ciri anak ibu mungkin kalau... Bu, ibu lapor, Bu. Saya tembak. Ini kan ibu ditanya-tanya, Bu. Jangan, Pak. Kenapa? Saya mau ditembak. Bukan, saya. Ibu kan lagi ditanya-tanya, ibu makan terus. Tembak saya aja, Bu. Bapak, gak apa-apa. Jadi, saya mau tembak anaknya itu ciri-cirinya apa, Bu? Hidup. Ya. Mukanya ya... Ya lihat kalau... Muka saya kayak gini, anak saya gimana kan udah bisa membayangin, kan? Ya. Kayak, ya kayak ganda sturi, Pak. Ya. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini Mas, udah berapa? Ngomongnya gagap. Ngomongnya? Jadi ngomongnya gagap. Gitu, jadi harus sabar kalau ketemu anak saya. Soalnya kan takutnya diculik ya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang masih ya. Saya sebetulnya udah gak sanggup ngidupin anak. Anaknya memang... Saya ini lapor disuruh Pak RT RW. Tapi RT RW udah gak sanggup nguasain ya. Iya, saya suruh. Aja. Bu, tenang aja. Nanti... Yang ibu ini. Maaf, yang ibu itu. Iya, sebenarnya ngelewat. Bu, tenang aja. Iya. 1x24 jam. Kalau memang tidak ketemu, kita akan coba lagi 2x24 jam. Iya. Kalau tidak ketemu, 3x24 jam. Ya. Dan terus akan begitu terus, Bu. Jadi kita akan terus cari. Ibu, sabar ya, Bu ya. Oke, Bapak, ya. Saya mau pamit dulu ya. Kamu pamit kemana? Ini, lagi mau bikin laporan, salim dulu. Okay? Ayo, Pak. Mau ngapain, salim dulu. Pamit. Ya udah. Sabar, Bu. Sebentar lagi kita akan langsung lacak, Bu. Udah pokoknya sekarang gini. Ini tetap belum bisa dibuka. Ini, Bu. Ibu ngegayem terus ya, saya lihat ya. Lagi diet, Pak. Ya, diet makan. Bu. Tadi di depan kali aku lihat ada orang dijilatin kucing. Huh? Ini nih orangnya, gak tau siapa. Kucing itu doyan sama dia. Iya, di sini, Bu. Jilatin aja. Tuh, lihat di pinggir kali, Bu. Aku bilang gini, ini orang apa bukan? Anakku! Hah? Ini anaknya.
Anak ibu? Ini anakku. Kamu kok kayak dakocan gitu, Nona. Pak, polisi. Ya. Aku mau cari ibu aku. Ciri-cirinya seperti apa? Ibu aku. Ya. Bentuknya cantik. Bentuknya cantik. Bentuknya cantik. Bentuknya cantik tuh gimana? Bentuk muka wajahnya. Mukanya cantik. Badannya kurus. Kurus begini. Kurus. Okay. Tingginya segimana? Tingginya kurang lebih segini. Tadi saya mendapat laporan sama anak buah saya. Katanya ibu ini kehilangan ini anaknya. Ini anak saya, Pak. Bener, Pak. Saya ini bukan. Bukan, Pak. Oh, jangan ngaku. Apa jangan-jangan ibu ini penculik nih? Oh. Lah anaknya aja bilang ibu bukan ibunya. Saya ibunya, Pak. Orang dia larinya dari belakang. Bener bukan ibunya? Anakku. Namamu siapa? Namamu siapa? Ajis. Tuh, bener kan Ajis kan? Berarti kamu tidak mengakui kalau ini adalah ibu kamu. Tapi Pak polisi, kok beda mukanya? Kok beda ya karena gimana? Kan kamu dari kecil gak ketemu ibu, nak. Astaga, berarti ini anak ibu yang... Mamat emang. Mama nih. Anakku cuma satu, kok ini ada dua? Ada dua, Bu. Kemana aja sih? Oh, ini yang lain dari belakang yang ini. Loh, kok mirip, Bu? Iya, Pak. Ada dua, Pak. Apa yang mirip? Aku cuma satu loh. Mami, boleh aku tanya? Kenapa? Sebetulnya yang nakal itu siapa sih? Mama, aku jadi bingung. Lah, ini kok mirip? Mirip? Ini mirip gimana? Lah. Mirip. Iya. Lah, kok bisa ini mana sih sebenarnya anak? Ketombean ya, Nak ya. Hei, kamu kehilangan ibu kamu enggak? Ini ibu aku, Om. Ini benar kamu ya. Anaknya mana, ini atau ini? Enggak tahu kalau ada dua kayak gini. Ada dua, Bu. Oh. Jangan-jangan ini lato-lato yang dilahirin. Ya. Gini aja. Pasti kalau seorang anak itu manja sama ibunya. Coba, kamu manjanya gimana? Kamu manjanya gimana? Ayo. Aku tuh kalau ketemu mama aku. Iya, kamu gimana? Selalu cium pipi kanan, cium kiri. Ah, coba kamu. Ibu. Cium tangan, iya, cium tangan. Iya, abis cium tangan, Om. Iya. Aku selalu manja. Nah, bener gak? Ah, berarti ibu gak bener ini, masa anaknya mau cium gak boleh? Cium tangan. Makan terus. Cium tangan. Terus Om, kalau aku ketemu ibu aku tuh, semua begini-begini, Om. Suka menggigit muka aku. Bener gak? Kalau kamu gimana? Coba kalau kamu ketemu, kalau kamu ibu, ketemu gimana? Ibu gimana? Kalau aku ketemu mama. Alhamdulillah, mama suka nyium aku. Jadi, ibu-ibu yang benar, ibu mencium atau ibu dicium? Udah gini aja deh, hilang aja deh aku. Aku gak tahu, aku datang ke kantor polisi itu sebetulnya udah takut. Udah aku paksa-paksain. Lagian ibu berani, ibu datang ke kantor polisi waktu itu, waktu dijemput ibu gak mau ikut. Jadi, udah dua-duanya bukan.
bukan anak saya. Nah, jadi anak ibu yang gimana? Aku pulang aja. Di mana-mana seorang anjing ibu itu senang ketemu orang. Cangcimen, cangcimen. Cangcimen. Siapa ngaku anak, aku ibu? Kasti? Hah? Kok Kasti? Gali, Ratna. Gali. Kamu? Kemana aja sih? Kamu ternyata aku cari-cari. Banyak bunga di taman. Cuma satu kupetik. Banyak anak perawan. Cuma kamu yang aku. Kemana aja selama ini kamu, hai? Aku mencari anakku yang hilang. Mana anakku? Mana anakku? Begini. Anakku? Hah? Pak polisi. Anakku? Enak pakai akbab. Bapak saya. Biasanya kamu kalau ketemu bapak kamu apa yang kamu lakuin? Cium tangan? Terus peluk? Aku pelukan. Ya, peluk dong, bapak. Anakku. Mami, ini yang Mami ceritain. Mm-mm. Tante. Papa. Ini anakku. Ini anakku. Papa, kamu kayak perempuan ya. Ini anakmu. Berarti ini anak kita. Dan pemirsa, akhirnya mereka pun hidup bersama. Anakku. Hidup bahagia. Ini cerita apa ini? Ah?